Sebelum ini ada antara mereka yang tinggal di jalanan. Namun selepas mereka hadir ke rumah pelindungan HIV Muslim, segalanya berubah. Ia memberikan cahaya. Di sini sebuah taman syurga untuk menuju jannah. Kuala Lumpur, kota metropolitan bersinar indah. Di sinilah manusia berlumba-lumba mencari nafkah demi sesuap nasi. Di sini juga menjadi medan bagi masyarakat untuk bertemu dan hidup dalam harmonis. Akan tetapi, di celahan belantara konkrit ini, berbagai kisah boleh berlaku. Terkadang di atas dan terkadang di bawah. Inilah cahaya dugaan metropolitan. Namun berbeza pula cerita dengan seorang insan mulia ini yang sanggup menghabiskan wang ringgit demi sebuah kehidupan insan lain. Mereka yang mencari penghidupan yang terbuang dan dahagakan ilmu. Beliau adalah Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, seorang peguam, pendakwah, guru dan sukarelawan. Menyedari kepentingan ilmu, beliau berjaya mengasaskan Bahad Sains Al-Quran Al-Amin di Bandar Sanwe. Madrasah Al-Amin ini diasaskan oleh arwah ayahanda saya, iaitu Tuan Guru Haji Abdullah bin Muhammad Said. Jadi beliau meninggal pada tahun 2004. So, jadi waktu itu dia telah mengasaskan sekolah rendah. So, jadi 2004-2008 saya sambung untuk mengasaskan sekolah menengah, iaitu kita beri nama Mahad Sains Quran Al-Amin. Jadi berasal daripada situlah mula berkembang. Dan pelajar kita dah sampai ke Mesir, Universiti Malaysia dan sebagainya. Kata-katanya anak orang susah dan orang anak yatim. Tapi ada juga pelajar luar yang berkemampuan yang datang bersekolah tempat kita. Selain sibuk sebagai pendakwah yang berjuang di sana sini, Ustaz Amin berjaya mengasaskan Mahad Sains Al-Quran Al-Amin yang menempatkan insan-insan mulia yang berjuang untuk menghafaz Al-Quran dan juga mendalami ilmu agama. Mereka berbangga, mereka bahagia dan juga mereka ceria bersama dengan Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah penyelamat, penenang jiwa dan juga pelindung dari berlakunya sebarang kemungkaran. Ini satu perjuangan untuk mewujudkan sinar iman di celah ranting metropolitan. Ada syurga yang menanti. Saya tergerak hati selepas saya mendengar seorang ustaz ni bagi ceramah. Dia kata bila seorang itu telah menghafal 30 juz Al-Quran, dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang. Saya nak jadi orang yang boleh bagi syafaat kepada 70 orang yang saya sayangi. Rasanya di samping kita belajar Al-Quran, kita belajar juga pasal dunia moden. Jadi Al-Quran tu sebagai pendorong, sebab dunia sekarang ni penuh cabaran, dugaan. Jadi Al-Quran ini boleh menjadi panduan, panduan untuk kita teruskan hidup dalam keadaan yang diredai Allah. Di metropolitan inilah anak muda mentadabur ilmu ilahi. Macam pengalaman saya kat sini, first time ke Labuh. So ni dia macam satu peningkatan diri lah. So second, kalau duduk asrama kan satu family kan, macam mengeratkan hubungan silaturahim semua. Macam saya duduk asrama kan, kat asrama ada aktiviti, so nak hafal tu kena pandai manage time. Kalau macam akademik pula, dekat asrama dia macam ada masa dia. Kalau time solat, kita orang akan apa, dibagi waktu untuk buat amalan macam tu kan. Lepas tu, lepas solat tu, dia akan ada time untuk prep, macam belajar akademik. So, seimbang lah.
Saya cabaran yang paling getir adalah sebenarnya apa yang ada dalam diri kita sendiri. Satu ketika kadang-kadang berlaku lemah semangat, kadang-kadang berlaku macam apa kenapa perlu buat macam ni? Apa untungnya? Soalan macam tu, terbisik-bisik macam tu. Kan? Jadi tapi benda tu setiap kali terbisik kita lawan benda tu kan. Sebenarnya yang kalau ada kata cabaran susah, orang cakap cabaran kewangan ke, cabaran orang kata, orang fitnah, pada saya benda tu kecil. Cabaran paling susah bila perlawanan daripada diri kita sendiri, hati kita sendiri. Dah lah, buat pula kau nak buat benda ni, kau buat pun kau kena fitnah, kau buat pun kau kena kata, kenapa nak buat je ni? Cabaran tu sebenarnya, dia dalam kita. Tapi dengan izin Allah, macam balik kepada seperti guru saya sebut, arwah saya sebut. Dengan izin Allah, cuba untuk ikhlas. Ikhlas tu menyebabkan kita, memang aku nak buat sebab cek reda Allah. Dan bukan usaha sangat pun, maksudnya dia sudut kita usaha sangat. Allah buka jalan tu, mudah-mudahan. Suasanya sekolah dekat sini sama je, lebih kurang tak jauh bezalah dengan sekolah di luar sana. Cuma bila kuantiti kita kecil, kita senang untuk jaga pelajar-pelajar di sinilah. Jadi sebarang masalah pun kita mudah nak kawal dan atasilah. Ya, semuanya kerana Allah. Sebab sebagai seorang pendidik, kita bukan saja bagi ilmu dunia, tapi kita nak membentuk akhlak mereka supaya di luar sana pun mereka boleh berjaya. Akan tetapi, bukan mudah menjadi pendidik. Cabaran antara lainnya ialah menghidupkan semangat kekeluargaan. Pelajar-pelajar di sini diajar untuk menghidupkan sunnah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasulullah, solat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang merubuhkannya, maka sesungguhnya dia telah merubuhkan agama itu. Hadis riwayat Baihaqi. Pembentukan sahsiah diri yang baik bermula daripada solat. Sebelum ini ada antara mereka yang tinggal di jalanan. Ubat-ubat ni, diorang ni kena ambil yang cuma ambil ubat had atau ubat untuk HIV. Di kota raya ini, satu lagi kisah pahit berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, rumah HIV Muslim ni sebelum tahun 2009 tidak ada penempatan rumah HIV Muslim. Jadi sebelum tahun 2009, orang-orang Muslim kita yang kena HIV ni, mereka duduk di gereja-gereja. Bagi orang HIV Muslim kat sini ni, kebanyakannya adalah rujukan hospital. Sebab hospital ketika terima pesakit ni, jadi bila pesakit itu telah dimasukkan dalam wad, so jadi mereka mencari tempat untuk perlindungan. So kerjasama kita dengan hospital sangat baik, dan hospital akan bagi rujukan. Dan sementara itu ada juga yang maknanya daripada rujukan Majlis Agama Islam sendiri, mereka golongan orang yang bergelandangan kan, macam tak tahu duduk kat mana apa semua. So Majlis Agama Islam rujuk pada kita. Mereka juga ada juga yang keluarga, ahli keluarga yang rujuk pada kita kan. Ada juga maknanya yang terpencil yang datang nak berkongsi macam mana saya dah keluarga dah buang, saya tak tahu nak duduk mana, boleh tak saya nak duduk sini. So kita melalukan selagi mana dapat menjaga agama mereka di situ. Alhamdulillah, masih ada lagi insan yang sudi menjaga mereka. Ubat-ubat ni, dia orang ni kena ambil, ada yang cuma ambil ubat had atau ubat untuk HIV. Tapi ada juga yang ada penyakit lain. Di samping HIV tu, dia orang ada hepatitis B, hepatitis C, dia orang ada TB, ada yang juga yang kencing manis darah tinggi, toxo, PSY. Jadi ubat tu kena makan ikut time. 9 pagi, 9 malam yang kita tetapkan, dan ada juga yang masa-masa lain. Setiap manusia tidak akan terlepas daripada tersilap langkah dalam perjalanan hidup mereka. Berapa lama dah pakai sini? 2 tahun 4 bulan. Macam mana boleh sampai ke sini?
Saya asalnya saya duduk kat luar dulu teruklah. Saya ambil najis dadah. Itu hidup pun tak tentu arah. Jadi dari situ saya pergi pusat zakat. Sebab pusat zakat tu pusat zakat. Saya tanya dekat pusat zakat ada tak rumah penyokongan Islam untuk saya duduk untuk buat untuk belajar agama lah. Terus saya pusat zakat hantar saya dekat Maiz, dekat Shah Alam. Pasal saya pergi berjabat Maiz, Maiz hantar saya kat sini. Sini pasal kita dapat ketenangan bila kita berzikir atau kita tenang, kita baca Quran, kita tenang. Bila kita tenang, daya pemikiran kita dah waras sikit. Kita selalu berfikir benda-benda positif. Jadi daripada situ lah, dan doktor pun cakap penyakit kita ni bukan ubat yang dapat sembuhkan. Ketenangan kita. Macam kalau kita dalam keadaan happy, gembira hari-hari, benda tu lah yang dapat menyembuhkan penyakit ni. Setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Ketika kalau kita melihat senarai nama di bawah tu sejak 2009 sampai 2015 dah beratus orang dah ke sini dan beratus orang meninggal lah. Dan setiap kali saya melihat macam saudara-saudara saya di sini meninggal, saya cakap saya syukur sangat. Terima kasih Allah SWT. Sebab apa saya syukur sangat? Sebab dia meninggalkan kita sebagai orang Islam. Tidak di gereja sebelum meninggal, na'udzubillah kan. Jadi saya syukur sangat. Dan di sini kita jaga, ada orang yang datang sini, Quran tu alif bata pun tak kenal. So kita ada program mengaji Al-Quran, solat berjemaah dan sebagainya. Dan tidak sedikit yang masuk ke sini, alif bata, belajar di alif bata sampai boleh baca Quran, khatam meninggal. Tidak sedikit, syukur sangat. So maknanya program agama, program selawat, program bacaan Al-Quran, program solat berjemaah, kan? Program kita berdoa beramai-ramai, majlis ilmu sebagainya, kita hidupkan kat sini. Yang penting bukan di mana kita bermula, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat di mana penghujung kita. Penghujung itu yang sangat penting bagi kita sebagai orang beriman. Sebelum ini ada antara mereka yang tinggal di jalanan, di bawah jambatan, di rumah ibadah kaum lain dan juga di pelbagai tempat yang menyiksakan. Namun selepas mereka hadir ke rumah perlindungan HIV Muslim Darul Ukhuwah ini, segalanya berubah. Ia memberikan cahaya, aspek kesihatan terjaga dan paling utama, aspek akidah mereka terpelihara. Di sini sebuah taman syurga untuk menuju jannah. Sesungguhnya, hidayah itu milik Allah. Tatkala diri mereka tersesat jalan, ada insan yang sanggup membuka jalan untuk mereka mencari nur serta meneruskan sisa-sisa kehidupan mereka. Amalan-amalan seperti solat, bacaan Al-Quran serta majlis-majlis ilmu menjadi nadi kekuatan mereka dalam mencari redha ilahi di muka bumi ini. Akan tetapi, stigma masyarakat sering cepat untuk menghukum. Kehadiran mereka bukanlah untuk dicaci maki, tetapi untuk dihargai. Mereka bukan meminta wang, tetapi hanya ingin disayangi seperti insan lain. Setiap hari, setiap pagi ada majlis ilmu dan juga ada ustaz-ustaz jemputan yang datang. Mengiringi mayat tiga perkara, iaitu ahli keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Tarbiyah ilmu membentuk pribadi. Manusia dapat berubah dengan apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. So di sini adalah ilmu, di sini adalah tarbiyah. Apa yang kita ajar di sini, kita usaha turunkan untuk di sini. Sebab itu majlis ilmu sangat penting. Sebab manusia boleh berubah dengan ilmu dan juga tarbiyah. Okay, so jadi maknanya pendekatan kita di Darul Ukhuwah ni, dari rumah anak yatim kita, kita sangat menekankan kuliah-kuliah dan juga tarbiyah-tarbiyah dan juga pengajian-pengajian ilmu. Kita tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi ada majlis ilmu dan juga ada ustaz-ustaz jemputan yang datang bagi motivasi kepada dia, bagi kefahaman agama kepada dia. Dan dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak kebaikan padanya akan difahamkan daripada ilmu agama. So, jadi itulah ilmu agama, kita tekankan kuliah.
biar kuliahnya di sini. Maknanya ini adalah tempat untuk membina saksiah dan untuk kita balik, maknanya sama-sama kita kongsikan bagaimana cara untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang mengindahkan lagi rumah ini ialah majlis ilmu yang menjadi taman-taman syurga kepada penghuninya. Di sini mereka diberikan pelbagai aspek yang penting sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini. Sekalipun diuji dengan musibah, ia bukan halangan untuk menerima ilmu. Dan ketiga, ada yang menyifatkan tempat ini sebagai tempat hukuman, tempat untuk menanti ambang kematian, ia disangkal sama sekali. Di sinilah tempat terbaik untuk mengenal Allah Maha Pencipta. Dadah. Dadah. Saya kena daripada umur 18 tahun. Bila berhujan? Hujan apa? Cari. 2010 adalah. Sekarang saya umur 56. Masih di sini tahun? Saya masuk sini 2012. Ada perbezaan tak setelah masih masuk? Eh? Memang banyak perbezaan sini sebab dia agama kuat eh. Sini memang tekan agama lah. Saya duduk sini. Memang saya suka duduk sini sebab kenapa cikgu boleh berubah? Kadang orang dah lama dah ada susah nak berubah. Ha? Ha, itu saya solat tak pernah tinggal. Itu solat jemaah tak pernah dengar. Semayang malam. Saya buat macam tu lah. Ha. Di sinilah mereka mencari syurga. Di sini juga, mereka mendapat sejebis kasih sayang. Tatkala keadaan yang dimamah usia, tiada apa lagi yang mampu mereka lakukan selain berharap dan berdoa. Sesungguhnya, doa itu senjata orang mukmin. Selagi diberi waktu, selagi itulah mereka cuba memperbaiki diri untuk menjadi insan yang kamil, terbaik di sisi ilahi. Munculnya seorang insan mulia ini bagaikan penyelamat dalam hidup mereka. Mereka dibawa keluar dari lembah kehinaan, seterusnya dilayan seperti insan yang lain. Peluang kedua ini digunakan sebaik-baiknya untuk mengubah nasib diri mereka. Di sini, kehidupan mereka bagaikan satu keluarga besar yang berbeza latar belakang. Setiap daripada mereka ada cerita masing-masing. Jumlah penghuni di sini sentiasa turun naik dan kalau anda berada di sini dapat saksikan ada yang masih cergas, ada yang hanya terbaring dan ada juga yang terlantar. Pada tiba saat dan detiknya ada yang pergi menghadap ilahi. Namun di sinilah tempat yang paling terbaik dalam mengatur jasa membawa mereka dengan iman yang teguh sebelum pergi menghadap ilahi. Dari Allah kita datang, kepadanya kita akan dikembalikan. Yang hidup pasti akan mati. Itu adalah lumrah hidup manusia. Benarlah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185 yang bermaksud setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ketika di ambang maut, tiada guna pangkat dan harta, yang tinggal hanyalah amalan. Saat ajal menjemput, sudahkah kita bersedia menghadapi sakaratul maut ini? Sedangkan Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, apatah lagi kita insan yang penuh dosa. Marilah kita mengenang satu saat yang terbaik dalam hidup kita, iaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini kita menguruskan jenazah HIV yang tidak ada ditemukan warisnya yang di bawah jagaan kita. Dan kalau tidak ada waris, beginilah keadaannya. Maka kita-kitalah penghuni Darul Ukhuwah dan juga maknanya anggota ataupun staf-staf di Darul Ukhuwah. Begitu juga dengan saya juga akan mengetuai sendiri untuk pengembungan ini. Beginilah kita, kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dan di mana tidak ada siapa yang tahu yang boleh kita usahakan bagaimana kita mati, sama ada kita mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun sebaliknya, na'udzubillah min zalik.
Dan yang dikatakan dengan husnul khatimah itu maksudnya kita mohon kepada Allah kesudahan yang baik, bukan saja daripada sudut rohaninya baik, tetapi juga dari sudut zahirnya baik. Jadi itulah husnul khatimah yang kita pohonkan. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada saya dan kepada kita semua orang-orang yang dianugerahkan dengan husnul khatimah. Jika dahulunya kita berkenderaan mewah, sekarang inilah kenderaan terakhir kita. Di sinilah rumah terakhir kita. Di sinilah jalan menuju ke syurga atau sebaliknya. Itu semua bergantung kepada amalan yang dilakukan di dunia dahulu, baik ataupun sebaliknya. Ini adalah rumah terakhir kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa mengiringi mayat tiga perkara, iaitu ahli keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Dua akan pulang, harta dan keluarganya akan pulang, yang tinggal adalah amalannya. Soalannya, adakah kita dalam bersedia untuk amalan yang kita bawa ketika kita diletakkan ke liang lahat ini? Saat jenazah disemadikan, akan muncul dua orang malaikat, iaitu Munkar dan Nankir, untuk menyoal amalan seseorang itu. Pada saat itu, janganlah kamu gentar atau takut. Janganlah kamu berduka cita dan risau, serta janganlah kamu bersusah hati dan terkejut, kerana mereka itu juga makhluk Allah seperti kamu. Beginilah kehidupan kita. Kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ini tidak ada berguna harta dan anak penak, yang berguna adalah amalan yang kita buat ketika kita hidup. Persoalannya, sudahkah kita bersedia untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Tanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti, tak berhenti, kadangkala tak terdapat.